2, 1, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum. Hai korang, bersama lagi dengan Kak Syah RBS. Pada video kali ini, Kak Syah akan tunjukkan cara-cara membuat aiskrim durian tanpa menggunakan telur dan cuma hanya gunakan blender sahaja. Baiklah, ini antara bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk membuat aiskrim durian ini ya. Satu cawan isi durian, 400 ml susu penuh krim ataupun 2 kotak kecil, 1 sudu besar ovalet, 1 sudu kecil berwarna kuning dan 5 sudu besar susu pekat manis. Mari sama-sama kita semak cara penyediaannya. Masukkan sahaja kesemua bahan-bahan tadi ke dalam blender. Fungsi ovalet adalah untuk menggebukannya, jadi penggunaannya adalah penting untuk mendapatkan tekstur aiskrim yang gebu dan halus. Okey, sebelum masukkan susu pekat manis, Kak Syah cadangkan korang rasa dahulu isi durian supaya aiskrim korang betul-betul ngam rasanya. Korang boleh lebihkan atau kurangkan penggunaan susu pekat manis ni ikut cita rasa korang ya. Selepas dikisarkan ke semua bahan-bahan, bolehlah masukkan ke dalam bekas yang bertutup dan bekukan. Baiklah, selepas aiskrim telah beku, kita perlu korek-korekkan aiskrim dan kisarkan sekali lagi selama 10 hingga 15 minit untuk mendapatkan tekstur yang betul-betul gebu. Selepas dikisar, kita perlu masukkan semula ke dalam bekas yang bertutup dan bekukan sekali lagi. Alhamdulillah, dah beku. Baiklah, inilah hasilnya aiskrim yang sedia untuk kita nikmati. Di musim cuaca yang panas ini, memang syoklah dapat nikmati aiskrim. Tambahan aiskrim Raja Buah ini. Teksturnya yang halus memberi rasa sensasi yang luar biasa. Baiklah, insyaAllah jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye korang.